harus semoga baik-baik ya dimanapun teman-teman berada. Yuk. Sekarang aku mau belanja mingguan lagi. Sekarang aku belanjanya ditemani sama bocah. Sama anakku. Ayo kita nyebrang. Yuk, kosong. Yuk, ayo nak. Nah, jadi teman-teman, besok itu aku akan kedatangan adik ipar aku yang lagi libur kuliah. Jadi dia akan stay di Tallinn untuk beberapa hari ke depan. Jadi aku lagi siap-siap belanja mingguan sekaligus menyambut adik ipar aku. Jadi yuk. Ini dia Maximanya. Maxima Triple X alias Maxima besar yang buka 24 jam. Nomor berapa? 46. Atau 24. 24. Ya. Ya gak bisa nak. Yang masih ada kayak gininya. Mau nomor berapa? 46 aja lah udah ya? Iya. 46. Nah. Terus kan kita bawa ini. Bawa car seat. Muat ya? Oh iya muat. Oke. Okay. Wait. Ini harus dimasukin dulu koin nak. Nah. Terus. Kunci. Terus ini nanti kuncinya kita ambil dan kita buka lagi, dan deposit tadi yang 1 euro bisa kita ambil lagi gitu. Udah dong. Ambil satu. Enggak usah ini mah. Yuk. Mami mau beli apa? Telur. Banyak. Beli terus. Iya, telur. Tapi dari daerah sini aja gitu ya. Nah ini nih mainan yang lagi diskon. Mana ya yang, oh ini nih yang Happy kemarin kan yang ini ya, yang T-Rex sama yang Petosaurus. Oh cuman ada dua dinonya, gak ada yang lain lagi. Oke. Ini beli mainan yang lagi diskon. Ini kayak papan yang diwarnain terus dia bisa diassemble gitu. Dia harganya 2 euro. Kemarin anakku aku beliin yang T-Rex, sekarang dia mau yang Petosaurus katanya. Oke, sok simpan. Boleh. Masukin sini. Ya. Tisu, ini dia tisu. Tapi bukan ini yang lagi diskon, mana ya? Mana ya tisunya? Aku cari tisu dapur. Paper towel. Oh ini nah yang lagi diskon. Ini katanya diskon dari, wah mantap nih. Mahal? Ini lagi diskon, lagi murah. Ini mereknya pertama kali mami beli sih ini Ya oh yang jumbo ya, ternyata ini jumbo. Manis. Ini 500 sheets, 2 ply. Segini harganya cuman 1,89. Ambil satu nak. Mami ambil lagi. Kita beli dua. Yuk. Yes. Tadi ada yang touch. Oh ya. Enggak apa-apa. Oke. Terus kayaknya aku juga mau beli ini nih, mau beli gloves. Ini di rumah udah habis nih yang waktu itu aku beli dari Rido yang udah lama banget. Ini ternyata ada yang size M, S sama L. Cuman aku enggak tahu nih. Aku pakai yang mana? Waktu itu yang S kekecilan sih ya. Yaudah coba yang M. Tapi beda merek juga. Dia mana tahu dia salah apa betulnya. Ya udah deh, aku beli satu. Harganya 8 euro. Mahal sih ya, tapi ya worth it sih. Yuk. Rina, tolong masukin. Pelan-pelan masukinnya. Sip. Oh, ini ada snack ini, Hafi. Wah, lagi diskon. Nah, ayo kita beli. Ini mie, ini nih mie yang kita suka, Thai Choice, lagi diskon. Cumen-cumen nih. Choice. Ini mie ini. Ini. Iya. Sama? Bukan, mie telur ini, egg noodles. Dari 1,69 jadi 1,29. Mami. Apa? Ini ternyata ya. Ternyata, maaf. Ini. Iya, tapi mau coba itu. Enggak. Ini vegetable chips loh, ini sehat loh.
lagi diskon ini biasanya 2 euroan jadi 1 euro 1,59 euro aja. Beli ini juga deh, satu apa dua ya? Dua deh, nah boleh nah satu lagi. Ininya, ya, chipsnya. Boleh, sama aja kok. Oke, simpan. Thank you. Mana ya? Kayaknya Mami lihat ada yang lagi diskon juga. Yang ini nih. Oh, yang itu. Mau Coldnay aja. Coldnay. Coldnay, ya. Coba Mami lihat expired date-nya. 16. Ya, seminggu bolehlah. Ya, boleh, Nak. Coldnay 1,59 yang setengah kilo. Ini happy puree-nya nih yang lagi diskon juga. Biasanya 1,7 jadi 1,2 doang. Mau yang mana, happy? Yang mana? Yang red. Gambar apa tuh? Gambar apa? Gambar body ya. Oke. Okay. Dari 1,7 jadi 1,29 doang. Happy mau beli berapa? Satu. Oke. Okay. Tolong dimasukin. Sip, Mami juga ini mau ini. Lagi diskon juga tuh dari 2,55 euro jadi 1,89 doang. Ini mah ini lah bekas ada yang buka. Bekas ada yang buka. Paling belakang nih. Taram. Sip. Coba tolong simpan. Kok ada yang buka? Nah, terus ini dia area buah dan sayur. Langsung aja deh kayaknya nih. Area buah dan sayur. Hafi mau beli apa? Hafi mau beli apel? Apple. Yes. Mau apples? Mana ya? Pear. Pearnya 2 euro per kilogramnya. Bagus. Harus pilih-pilih nih. 2. Oh, 2 aja. Oke, udah nih 2. Gitu. Gini aja ya. Iya. Oke. Segini 0,7 euro. Sini ada apa juga nih yang setengah euro, tapi kayaknya enggak terlalu bagus-bagus amat juga ini. Mau berapa, Hafi? 4. 4 aja. Ini bagus. Enggak apa enggak salahnya impen orangnya. Daripada habis terus jelek di kulkasnya. Ini segini 0,29 katanya. Ini timun, timunnya tuh. Paprika. Iya, paprika. Timunnya lagi diskon dari 2,5 jadi cuma 1,99 per kilogram. Apa? Paprika. Paprika enggak, aku enggak pedas, paprika mah manis. Berapa ya? Oh gitu. 3 biji aja deh kayaknya. 3 biji. Segini 1,2 euro. Ini Mami juga mau cari ini, beli ini, bawang putih. Turun, Nak. Turun soleh. Bisa jatuh. Nah, aku kan waktu itu agak protes ya dengan bentuk si bawang putihnya. Karena bentuknya tuh agak gimana gitu. Tapi ternyata setelah dibuka, si bawang putihnya tuh emang gede-gede, emang panjang-panjang maksudnya. Dia per kilonya 5,69. Ya, segituan ya, 5 euroan. Segini 2,3 euro. Berat juga ya. Terus mau beli wortel. Wortel juga. Wortel 0,79 per kilogramnya. Dikit ya, tinggal dikit ya. Udah siang kali. Nah, sip, udah aku bungkusin wortelnya kurang lebih segini ya. Harganya per kilogramnya 0,79. Segini berapa coba? Segini sekitar 5 ribuan aja. Oke. Terus bawang bombaynya
nggak terlalu banyak opsi ya kayaknya. Di rumah aku masih ada sih, tapi tinggal sedikit lagi. Kayaknya aku beli 2 biji aja. Harganya 0,59 per kilogram ya. Segini berapa? Segini cuma 1.700 2 biji. Mantap. Ah, terus ke area sana. Ini sayurannya sebelah sini, Nak. Mami mau mau beli jamur. Nah, oh ini lagi diskon ya jamur yang ini. Katanya dari 2,19 jadi cuma 1,5 doang. Kayaknya lebih enak yang ini deh, Nak. Ini aja, Nak, nih, satu. Ini harganya 1,49. Tolong disimpan, Nak. Terus bawang daun. Bawang daun mana? Oh, ini bawang daun. Apa ini? Itu obak. Ini bawang daunnya segini, rata-rata 200 gram ya, per kilonya 1,99. Tapi kadang sini 200, jadi segini tuh 2,5 euro. Terus beli ini buat salad, Nah, beli buat salad. Lettuce, tapi ini lettuce-nya udah nggak terlalu bagus. Itu apa? Daun itu ketumbar itu mah. Buat apa, Nak? Ini aja deh. Buat salad kayaknya lumayan ya. Tadinya sih mau beli lettuce, cuman kok kayak jelek-jelek lettuce-nya. Ini aja deh. 150 gram, harganya 1,89 buat salad. Oke. Ini cauliflower-nya sekilonya 3 euro cenah api. Tapi ini ada yang bagus satu nih. Itu ukurannya nggak terlalu besar ya? Brokoli? Cauliflower. Cauliflower. Burkol. Satu deh mami, ini kecil. Coba api yang pencet. Ini nomornya katanya 75. Yap, 5. Oke, terus pencet yang hijau. Oke, ambil, tempelin di sini. Oke, ternyata segini 0,5 kilo ya, 1,7 euro. Sip. Kesukaan Hafi itu tomato. Your favorite one. Oh, ini tomat cherry-nya lagi diskon, Hafi. Ini tomat cherry-nya, Nak. Oh, 0,89 per pack-nya. Ini ambil, Nak. Terus ini nih yang murah nih, tomat biasa aja tuh yang kecil-kecil. Ini deh yang lebih murah. Ternyata yang kayak gini juga sama ya, kayak di Prisma, murah-murah harganya. Oh, ini udah masih keras-keras nih. Kayaknya aku beli ini aja satu nih. Dia per kilonya murah banget, cuma 1,09. Kemarin aku di Prisma kan 0,99 ya. Tapi beda jauh lah. Ya, itu wortel sama bawang bombanya baru di restock. Nomor 9. Nine? Ya. Sip. Ini? Ya. Oke. Ya, tolong ditempel. Di mana aja boleh. Nah, ternyata segini 0,9 kilogram. Jadi masih di bawah 1,09 euro ya. Oke. Nah, ini Mami mau beli butter nih, Hafi. Tolong dong itu butternya, Nak. Yang sebelah sana. Ya, tolong ambilin 2. Ini butter dari Farm Milk. Harganya 0,99 per 150 gram. Aku beli 2. Mau piknik. Yang mana? Yang itu. Harganya 0,79 piknik 140 gram, gak diskon ya, Nak ya. Oke, simpan, Nak. Ya, ini aja yang lebih murah yang biasa aku beli. Masih ada satu ya di rumah ya. Ya. Beli satu aja. Ini buat roti keju. Iya. Harganya 1,19. Oh, ini dia cream cheese-nya. Nah, aku tuh lagi butuh cream cheese. Ternyata ini ada nih. Yang harganya paling terjangkau aja deh. Ini segini 400 gram harganya 2,79, murah banget. Kalau yang lainnya kayaknya nggak terlalu mahal deh. Nggak terlalu murah deh. Terus karena aku butuhnya 450 graman, jadi hanya aku butuh satu lagi yang kecil.
ini aja deh, ini aja nih yang well done. Harganya 1,99, aku beli satu. Aduh, ini kok udah banyak banget ya belanjaan aku. Yang ini kayaknya aku beli dua. Apa? Yuk di sini nak, ininya telurnya di sini. Sip, udah 4. Mami yang ini nih. Sama aja udah mami liatin kok semuanya. Sip, aduh ini berantakan banget belanjaan kita. Yuk kita cari minyak goreng sama makaroni sekarang, ke sebelah sana nak. Mami mau beli ini. Aduh. Mau beli ini. Susu yang kayak gini lagi diskon dari 1,55 jadi 1,19 dong. Yang pisang aja kali ya. Aku beli satu. Ini dia makaroni. Mau yang kayak gini gak bentuknya? Yang mana Hafi, mau yang bawah apa yang atas? Yang ini. Yang atas aja. Oke, satu apa dua? Hai dulu masih ada deh, satu lagi, satu aja yuk. Harganya 0,39. Mau dua. Ya deh, bisa ada tutu ya. Atau mau yang satunya lagi, yang mau yang kayak gitu bentuknya? Ini dua tutu. Ya, oke. Pelan-pelan taruhnya, nak. Oke. Itu, ini nih yang murah nih. Nah, yang di bawah nih. Yang Oleina. Ini sayang. Yang ini nih. Yang ini aja. Iya. Hati-hati ada telur di itunya, harus pelan-pelan taruhnya. Yang ininya 2. Yang rapsiolinya 2. Ya. Yang Oleina ini. Yang ini nih. Ya boleh, yang mana aja. Ini dari sunflower seeds. Aduh. Enggak sih, cuman harus hati-hati ada telur kan ini. Oke, sip. Ini mami mau cari sikat gigi buat mami. Itu lumayan ya harganya ya. Kayaknya akan lebih murah kalau beli di depo sih, tapi cuman aku kan lagi butuhnya cepet. Oke, tolong ambilin yang yellow, nak. Ini aja kayaknya. Kayaknya aku beli yang ini. Yang purple. Yang ini. Oh, black purple. Udah, oke. Okay. Beli satu, harganya 2,5 euro. Oke, okay. Harganya tadi berapa? 2,59. Nah, sekarang aku lagi ada di area yang diskon-diskon lagi nih. Untuk terakhir kalinya, siapa tahu ada yang diskon. Ini lagi diskon, nak. Ini 2 euro. Aku butuh banget yang kayak gini-gini. Yang silikon-silikon kayak gitu. Ini 2 euro juga. Yang mana ya? Hafi mending yang mana, Hafi? Oh, yang ini. Ya, ini mah kayak berat ya, kayak terlalu berat. Sama sih merek dari mereka yang sama dari Uniwell. Aku beli yang itu aja. Namanya ini ikat rambut jepitan yang kayak gini. Jadi dulu tuh aku udah pernah beli beberapa kali, cuman kayak patah-patah terus. Keinjak lah, apalah gitu. Terus harganya biasanya satunya tuh udah lebih dari 2 euro gitu loh harganya. Ini dia untuk 3 pasang kayak gini, harganya 2 euro. Aku mau beli satu. Pilih dulu yang mana ya? Pilih yang ini atau yang ini? Oke, ini aja. Yeay. Ayo, nak. Oke, udah selesai nih belanjaan kita kali ini. Penuh banget. Ini anakku beli Lego lagi tadi. Kayaknya ini salah satu belanja terpenuh aku selama di sini. Sekarang kita mau bayar dulu. Yuk. Tolong. Bisa. Bentar. Oke, alhamdulillah belanjanya udah selesai. Tadi Hafi kelamaan.
Apanya? Iya, lama ya. Soalnya banyak mami belanjanya. Barang-barang kita di sana. Oke teman-teman, selesai sudah belanja mingguan kali ini. Dan hari ini aku belanjanya banyak banget. Ini troli sama satu tas IKEA penuh. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini. Ada dong. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.